DPW LDI Provinsi Aceh menggenjot pelaksanaan vaksin booster bagi masyarakat yang belum mengikuti vaksinasi penguat ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Satuan Brimob dan Humas Polda Aceh. Vaksinasi tersebut dilaksanakan usai salat tarawih. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Aceh AKBP Beridian Syah mengatakan, vaksinasi ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh agar tidak mudah terpapar virus COVID-19. Sementara itu, Ketua DPW LDII Aceh Marzuki mengatakan, pelaksanaan vaksinasi booster ini menindaklanjuti anjuran pemerintah dan instruksi DPP LDII untuk dapat dilaksanakan di setiap wilayah di Indonesia. Alhamdulillah yang sudah terdaftar saat ini dan ini masih berlangsung itu sebanyak 116 orang dan kita targetkan sampai dengan 200 orang. Dan ini merupakan instruksi dari DPP LDII dalam rangka vaksinasi massal, mempercepat vaksinasi massal di Indonesia. Dan kita akan dilaksanakan hari ini di Dayah Al-Mu'min Banda Aceh. Dan insya Allah ke depan juga di seluruh Aceh akan kita selenggarakan vaksinasi massal seperti ini. LDII Aceh berharap vaksinasi massal ini bisa diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia agar target herd immunity yang dicanangkan pemerintah bisa tercapai. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.